Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat yang namanya kue awuk. Nah, kue awuk ini terdiri dari tepung beras ya. Tepung beras ketan sebanyak 1 kg. 1 kg, kemudian ini ada kelapa parut yang masih agak muda ya kelapanya. Kemudian ada gula pasir atau gula putih. Kita pakai pewarna makanan. Bebas ya, kalau kita menggunakan warnanya merah apa kuning ini? Merah, kemudian ini ada vanili. Nah, ini untuk menambah cita rasa wangi. Nah, kemudian alat-alat yang diperlukan, kita butuh loyang atau cetakan seperti ini yang sudah kita lapisi ataupun kita di alas bawah itu ada daun pisang. Oke, adonannya kita tabur terlebih dahulu, yaitu 1 kg tepung beras ketan yang dicampurkan dengan kelapa yang sudah diparut. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Itu setengah kilo gula pasirnya. Kurang manis. Setengah kilo gula pasir, kita coba dulu kalau mau manis banget sesuai selera mungkin kita tambahkan bisa setengah kilo bah sampai 1 kilo ya. Sekarang kita masukkan gula pasirnya. Kita campurkan kembali ataupun kita aduk hingga semua bahan tercampur rata antara tepung beras ketan, gula pasir, dan kelapa parut. Kita tambahkan vanili. Nah, selanjutnya bagi kamu yang ingin agar nantinya si awuk ini beraneka ragam warna, maka kita akan coba tambahkan warna tambahan. Nah, kita pakai warna merah. Nah, ini untuk warna merah cukup dua warnanya. Warna putih dan warna merah. Wah, spesial Agustus nih. Merah putih. Nah, ini untuk lapis warna merahnya dan itu untuk warna putihnya. Nah, sekarang kita mau coba proses pengukusan loyang pertama. Nah, kita kasih bawahnya itu putih. Warna dasar kita pakai yang warna putih. Nah,
kemudian kita warna atasnya pakai warna merah. Ini warna atasnya kita merah ya. Nah, sekarang kita akan mengukusnya di dalam sini. Nah, kita tutup ya. Ini kita kukus di atas tungku yang masih modern. Kita tunggu kurang lebih 15 menit matang ya. Nah, ini album yang sudah matang. Jadi teksturnya itu kenyal, enakan tepung ketan. Kita coba akan potong-potong. Ketan campur dengan kelapa muda parut. Nah, inilah awuk yang sudah siap disantap. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat.